trang nhận sẽ làm tiếp theo phần mềm của sản. Ne 일단 가장 우리한테 적은 방식이라고 생각합니다. 솔직히 방심하지 않고 브루나이전을 열심히 운영하면서 최선을 다하는 것은 좋은 경우일 수 있고요. 그 부분에 있어서 명절로 저희한테 질문을 좀 조건할 수 있도록 준비하고 있습니다. 그래서 그만 일단 나만 보내 memang lawan yang paling berat bagi kita. Besok itu lemah, jadi yang penting kita tidak lemah dan kita penting bekerja keras di dalam lapangan melawan Brunei. Kalau pasti bisa menyelesaikan itu. Untuk pertandingan besok, tentunya kita akan bermain dengan sesuai cara kita bermain. Kita tidak akan meremehkan lawan, karena yang kita tahu memang Brunei, mungkin masyarakat juga tahu bagaimana kemampuan Brunei, tapi tentunya kita di tim ini sudah mempersiapkan dan akan kerja keras di pertandingan besok karena akan memberikan penampilan yang baik dan tentunya bisa menghibur masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada. Udah ditanyain, nanya apa lagi? Halo Coach Niat dari Radio Republik Indonesia. Tadi Coach bilang salah satu mungkin yang menjadi tantangan dalam pertandingan besok adalah bagaimana menjaga pemain untuk tidak lengah. Mungkin untuk pertandingan ini kalau kita bicara pasti kan Coach targetnya adalah menang atau lolos ke kualifikasi selanjutnya. Tapi kalau yang kemarin berkaca, Coach bilang bahwa ada beberapa pemain yang datang kemari, mereka meskipun belum pulih sepenuhnya seperti Marcelino, tapi mereka penting untuk latihan atau untuk melatih taktik yang akan dipersiapkan untuk berikutnya. Kalau boleh tahu kan sebenarnya target lainnya apakah dari pertandingan kali ini? Karena ada beberapa pemain seperti Marcelino memang kita tahu tidak akan bermain besok.가지고 갈 것인에 대해서 우리 선수들이 알아야 되기 때문에 이번 소집을 해서 같이 동행하는 것이고 아마도 오해 가면 마르셀리노 나파엘 조심스럽게 출전할 수 있는 부분을 만들 수 있지 않을까 라는 게 지금 현재로서는 그런 상황입니다. 내가 봤으니까 starting besok Marcelino dan Rafael tidak akan masuk. Apalagi Rafael akan keluar dari daftar nama 23 pemain. Memang sebelum datang ke timnas pun sudah ada cedera dan memang sekarang sudah hampir sembuh juga dari cedera. Tetapi aku sih tidak akan paksa karena target kita asli itu ya akan mulai dari November. Jadi aku sih tidak akan memaksa pemain dia. Biar tidak segera ya.